sebagai orang Asmat kami sangat bangga karena dari sekian presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat. Warga Asmat Papua Selatan mengaku bersyukur Presiden Joko Widodo mau mengunjungi wilayahnya. Bahkan mereka tak hentinya memberikan pujian. Warga berharap presiden selanjutnya memiliki mental seperti Jokowi. Diketahui Presiden Jokowi sudah dua kali ini mengunjungi wilayah Asmat. Kunjungan Presiden pada Kamis 6 Juli 2023 ini untuk meresmikan Bandar Udara Ewer. Suara teriakan warga memanggil nama Jokowi pun menggema kala Presiden selesai melakukan kegiatan. Melihat hal itu, Kepala Negara lantas membaur dan mengucapkan terima kasih kepada warga. Salah seorang warga bernama Veronikus mengaku bangga dengan Jokowi. Dikatakannya, dari sekian banyak presiden, hanya Jokowi yang mau menginjakan kaki di Asmat. Hanya menginjakan kaki, presiden juga disebutnya mau melakukan pembangunan di pedalaman terpencil. Salah seorang warga lain juga mengaku bahwa hanya presiden ketujuh yang bisa menginjakan kaki di hutan rimba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!